Halo guys, ini adalah akses masuk menuju ke Danau Lingkak yang ada di Desa Lempur, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi ya. Untuk menuju lokasi Anda bisa melalui rute dari Sungai Penuh menuju ke Lempur. Lebih kurang sekitar 40-an kilometer. Lalu sesampai di Desa Lempur, Anda nanti bisa mengikuti petunjuk jalan menuju ke arah Danau Lingkat. Ini jalan masuknya guys ya, tidak begitu mulus tapi bisa dilewati oleh kendaraan roda 4. Mungkin masuk ke dalam ini sekitar 100 meter lebih kurang. Dan di sini nanti Anda bisa bersantai bersama keluarga karena disediakan tempat parkir dan juga fasilitas-fasilitas lainnya seperti musola dan tempat istirahat. Kawasan ini merupakan salah satu destinasi wisata yang ada di Kabupaten Kerinci, berada pada dataran tinggi yang mencapai 1100 meter. Danau yang berwarna hijau pekat ini seluas 12 hektar dan dikelilingi oleh hutan yang masih lebat yang berada di sekeliling danau. Panorama merasa semakin sempurna dengan deretan pegunungan dan perbukitan. Danau Lingkat yang berada di hutan adat Lekuk 50 Tumbi Lempur merupakan salah satu tujuan wisata alternatif selain Danau Kerinci, Danau Gunung Tujuh, dan Danau Kaco. Para pengunjung juga bisa menjelajahi permukaan danau dengan menggunakan rakit bambu sembari menyaksikan alam yang eksotis. Di samping airnya yang berwarna hijau di tepian danau, para pengunjung dapat menyaksikan pemandangan bebatuan berwarna-warni yang berada di dasar danau dari permukaan. Inilah gerbang masuk ke tempat Danau Lingkat. Di sini kita juga disediakan tempat parkiran yang cukup luas. Dan Anda bisa berkunjung di situs Danau Lingkat ini setiap harinya. Dan inilah Danau Lingkat di Desa Lempur, Kabupaten Kerinci.